Yo, hey guys, this is Mike, so let's go. Alright, back again in freaking City Skyline, guys. Alright, gue kayaknya pakai keyboard yang berisik sedikit, gak apa ya. Gue lagi malas ganti keyboard, guys. Jadi ya. Alright, udah lama banget gue belum buka map ini, dan City Skyline udah update. Jadi ini ada radionya, gue gak paham dah, sumpah. Gak bisa di ini lagi, dimasukin lagi. Aduh, udah. Terus buat yang barusan gabung, jadi ini adalah kota yang gue buat. Right, airnya kenapa? Oke, ini adalah kota yang gue buat. Terus di sini ada penjara, ya kan? Kita udah bikin distrik penjara sendiri. Right, kayaknya belum di zoning. Jadi gue zoning aja deh. Pipi. Right, jadi ini adalah guys, kasih gua nama penjaranya ya. Kasih gua nama penjaranya, right. Terus ini udah ada Orchard Park, ya kan? Ini adalah kota yang cukup bagus menurut gua, karena di sini udah ada akuarium, ya kan? Ada Modern Art Museum, terus di sini juga ada hotel. Alright. Tapi cuma 6 orang doang yang nginep di hotel segede gini. Sucks abis. Alright, kapal pesiarnya membelah menjadi dua ya. Taat pribadi, anjir. dan di sini gua udah bikin bundaran. Kemarin sih sempet mau ngebuat semacam kayak bundaran HI gitu, tapi ya jadinya begini. Ya, maklumin aja. Terus jalan masuknya cukup unik karena kita bikin terowongan. Jadi di kota ini jalan masuknya tuh dari jalan tol yang sini. Jadi kalian masuk dalam gunung, tembus ya, keluar sini. Keluarnya di sini. Nah, sini sama di ada dua, satu lagi di sini. Nah, di sini. Alright. Jadi ini jalan keluarnya untuk balik ke jalan tol, akses masuknya yaitu di sini. Which is good dan enggak macet ya sejauh ini so far. Dan apalagi duit kita masih minus, tapi akan bertambah terus nih, sabar. Enggak juga sih. Masih minus ya. Demand permintaan masih belum terlalu banyak, jadi gua masih belum kepikiran mau bikin apa. Ini udah plus ya duitnya. Yap, seperti biasa banyak orang mati di sini, jadi kita harus cek ada berapa. Di sini ada krematorium, Pak. Gila. Bingung juga gue. Ya udah, kita bangun lah ya di sini, sekitar sini lah ya. Buat biar puas gitu ya. Alright, dan kita bangun krematorium lagi, ya kan? Biar semuanya aman terkendali. Alright, terus airport di sebelah sini, guys. Anyways. Airport di sini, ini tempat sampah di sini, Pak. Di sini ada, Pak. Tolong ya, tolong diambil Pak sampahnya ini, Pak. Wah, parah. Alright. Jadi ini adalah pangkalan taksi, guys. Anyway. Ini pangkalan taksi. Jadi taksinya harus muter dulu ke sini, ke airport. Baru mengantar penumpangnya ke kota gitu. Terus di sini bisa kalian lihat juga gua ada line MRT ya, di bawah kereta api ini. Ada line MRT yang langsung menuju ke sini, dan ada line MRT yang tembus ke kota yang di sini gitu ya. Jadi di sini juga ngomong-ngomong ada MRT. 1 2 3 4 ini 4 stasiun yang ada di kota ini. Dan nama kotanya apa sih? Aduh. Beachwood Square. Jadi ada tugas kalian menamai kota ada banyak, guys. Ada ini, which is ini adalah penjara ya. Satu penjara, kasih nama kotanya. Dua ada Beachwood Square, ada Orchard Park, Global Center Square, ada empat ya. Yang lainnya udah dinamain semua di sini. Jadi ada empat, satu, dua, tiga, empat, guys. Tolong dikasih nama ya. Alright. Kalian tinggalin di bawah aja komen nama yang tergokil. Akan gua pake. Alright, guys. Terus, anyway, jadiin siang aja ya. Wah. Wah, modnya. Wah, guys. Wah. Alright.
Minusnya banyak banget, Pak. Jadi, guys, ini ternyata modnya nggak berfungsi, Pak. Jadi karena ini ada update baru, City Skyline-nya. Update disaster, kalau nggak salah DLC disaster. Jadi mungkin modnya pada nggak jalan semua. Jadi makanya gue sebenarnya mau rekaman City Skyline tuh agak males karena gue harus perbaikin dulu modnya, atau kalau nggak nunggu modnya tuh diperbaikin gitu ya. Kalau nggak, nih, nggak bisa siang, Pak. Sekarang kita nunggunya malam terus nih, Pak. Wih, ada gitu-gitu apa nih? Alright, guys. So, jadi di rekaman ini gue akan ngebangun kota baru lagi karena demand perumahan udah lumayan ya. So, gue akan milih dulu. Dan gue harus bangunnya cepet karena ya, kita nunggu pagi lah ya. Sekarang kita pilih dulu spot yang akan dibangun sebelah mana, karena di sini sudah ada industrial ya, oil industrial. Oh, ini bagus juga sih kalau malamnya. Di sini juga industri, guys. Anyways, not enough workers. Alright, karena di sini nggak ada pekerja, maka gue memutuskan untuk perumahan di sebelah sini, guys. Jadi ini gede banget ya. Bisa kalian lihat, jadi gue bakalan ngebangun perumahan di sini. Alright, atau di sebelah sini ya. Bentar, guys, let me think. Atau di sini diisi dulu gitu. What do you guys think? Tapi gue tuh males ngisi yang di sebelah sini karena takutnya kalau di sini diisi lagi itu jalannya malah kalian macet banget, Pak. Ini aja udah padat banget kan jalanannya. Alright, guys, jadi ini lampunya bagus juga sih kalau dilihat-lihat ya. Coba kalau gue tap, Pak. Ini bagus, Pak. Keren juga ya. Kalau dilihat-lihat tuh, wah, gokil abis gitu lampu di mana-mana. Bagus. Wow. Alright. Begitu pagi kita akan langsung bangun ya. Kita langsung pause. Jadi kita bentar lagi nunggu. Ini by the way masih minus. Gue nggak paham kenapa masih minus ya. Alright, guys. Kayaknya gue harus bangun satu airport lagi mungkin ya. Jadi di sebelah sini gue akan bangun airport. Jadi sebelah sini akan jadi airport aja gitu menurut gua. So bakal ada dua airport ya. Di sini kita lihat ya. Di sini sekarang. Kita lihat dulu, guys, sabar. Alright. Masuk akal enggak untuk pesawat mendarat gitu. Alright. Sini. Bentar, itu kita tutup dulu lah. Jadi ya, di sini adalah airport. Jadi ini airport untuk ke sini. Ini airport untuk ke kota-kota yang ada di sini ya. So, gua memutuskan di sini adalah airport aja biar trafficnya enggak terlalu parah. Dan kota yang selanjutnya akan ada di sebelah sini gitu. So, sebentar lagi akan pagi. Jadi kita tunggu aja, guys. Alright, sabar. Sambil kita menunggu, kita bisa melihat pemandangan kota. Jadi di sini pemandangannya perkotaan ya, guys ya, bukan pemandangan alam gitu ya. Karena perkotaan tuh menurut gue juga pemandangan gitu, bagus ya. Ini taman kasihan banget ya, nggak ada lampu di sini, coy. Bisakah diberi lampu? Let's see. Lampu jalan, lights. Nah ini dia. Bagus. Alright, kita bisa ngasih lampu jalan di taman ini karena aneh banget tamannya, kelihatan gelap banget gitu. Pretty ya, cukup bagus. Alright, good job. Sini kayaknya. Ini absurd banget sih. Okay, udah dimatikan lampunya karena udah mulai pagi, guys. So, alright, gue pause dulu ya. Plus 24.000. Ini pemasukannya random banget ya, kota ini, Pak. Kita lihat pertandingan bola. Kita menang terus berturut-turut. Enggak. Dua kali kalah ya, berturut-turut. Which is sucks abis. Apaan coba kalah? Udah gue ada sewa pelatih, masih kalah. 2-1, 3 loss, Pak.
Aduh, Pak. Alright, demand perumahan udah ini ya. Banyak banget, jadi kita langsung aja, guys. So, ini kan pantai nih. Ini bukit, alright. Jadi ya, gua harus bikin jalan dulu anyway, guys. Let's do it. Wait. Sabar. Sedir, guys. Alright. Jadi seperti biasa, gua harus bikin jalan masuk dan keluarin satu arah. Kalau gua balik bisa enggak? Ini arahnya kemana ya? Kayaknya gua mau balik aja sih ini, guys. Anyways. Yep. Jadi gua balik dulu. Oke, itu ke situ dan ini ke sini. Oke, itu ke situ dan ini ke sini. Alright. Sil, dan kita akan jalan lurus lagi, guys. Oh, nggak bisa, Pak. Ini pesawat, Pak. Nggak bisa. Ini pesawat masuk, Pak. Berarti kita ya terpaksa harus turun, guys. Tak ada jalan lain, guys. Jadi kita harus menuruni bukit. Dan gue tuh pinginnya bikin jalan yang bisa menyisiri pantai gitu ya. Jadi gue harap ini jalan bisa bagus gitu. Alright. Mungkin gue bikin intersection sedikit lah. Let me think first. Wait up. Atau ini ya. Enggak. Sabar. Kayaknya kita harus bikin manual, guys. Jadi kayaknya kita harus bikin manual. Ini gue bikin jalannya agak gede karena menurut gue ini bakalan rame banget. Jadi let's try build an ini ya, circle. Let's go. 5 Kok aneh sih sebetulnya? Tentang. Kok aneh ya? Sabar. Berarti 7 aja. 7. Terus ini 7 juga. Terus ini 7 juga. 7 juga. 7 juga. Masih aneh ya, enggak ya? Alright, good. Suaranya kemana ya? Sabar. Kita sambungkan. Oh, itu arahnya ke situ kiri. Oke, berarti set. Jadi ini akan bisa keluar ke sini, guys. Jadi masuk ke mengikuti ini ya, mengikuti jalan yang ada di sini begitu. Alright. Wait, sabar. Ini enggak pas. Berarti gue harus bikin kembarannya dulu nih. Alright, sabar ya. Atau kita sambung aja kali ya, guys. What do you guys think? Kita sambung aja kali ya. Gitu kali ya. What do you think? Alright, kita akan coba begini ya. But kayaknya ini akan dimulai. Kayaknya gue akan mempersempit jalan yang ada di sini. Looks like. Set. Alright, good. Lane connector. Wait. Berarti ini di sini, ini sini ya. Alright. Dah, itu aja. Ini berarti sini, ini sini. Ini boleh sini. Right, dah. Posisi aman sih ini. Oke, bagus, cakep. Terus balik lagi jalannya. Ini ntar rencana gue kesana, Pak. Tapi bentar gue cek dulu bisa bagus gak ya. Right. Wait. Okay. Berarti gini. Berarti ini jalannya dua aja, Pak. Okay. Let's see. Okay, looks good. Wait, no, it's not good. Sabar.
sebersih lintas. Let's go. Nah, gue rencananya kesini. Aduh, gak bisa. Sabar. Nah, kok gak bisa ya? Aduh, gak enak ini. Aduh, Pak. Jangan. Ya lurus aja deh. Alright, let's go. Dah, lurus itu aja. Nah, lagi. Okay, jalan keluar airportnya udah. Kita lihat dulu apakah macet gitu ya. Gua harap sih enggak ya. Ini berarti kalau mau ke sini bisa ya, bisa. Alright, good. Sekarang kita bikin jalan keluarnya ya. Let's make an exit, guys. Let's go. Jadi lurus aja, simple aja. Lurus ya kan. Alright. Wait. Aduh. Harus tergusur dulu, Pak. Kita ganti dengan ini seperti biasa. Wah, kita terlalu dekat dengan ini. Okay. Let's try. Let's try this. Alright, Chilton. Waduh, Pak. Gak bisa, Pak. Alright, guys. Tampaknya tidak bisa. Saksi banget sih. Okay. Gue harus sambungin ini dulu. Okay. Wih. Santai. Karena ini adalah cuma jalan. Iya ya. Gue harus bikin jalan masuknya juga dong berarti ya. Atau gimana ya? Atau enggak? Atau jalan masuknya cuma di sini doang? Ntar guys, gue dilema sih. Sabar. Okay lah, gak masalah lah. Berarti gitu aja. Let's go. Jadi ini adalah jalan keluar doang gitu ya, guys. Jadi mungkin agak sedikit aneh sih, tapi ya emang begitu, gimana lagi. Alright. Inilah jalan keluar airport. Dan jalan keluarnya gue kayaknya harus bikin juga untuk atasnya gitu ya. Two and higher right. Gue harus bikin begini, Pak. Pi. Waduh, gak bisa ya? Guys, something wrong here. Wow. I don't know how. Aduh, guys. Oh. Bisa, guys. Dah. Jadi mereka bisa ke sini gitu. Terus masuknya juga gua harus bikin jalan ininya, jalan keluarnya gitu. Maksudnya untuk masuk ke kota yang sebelah sini supaya lebih mudah. Supaya lebih mudah. Sabar. Gua tahu sabar. Alright, kayaknya gini aja deh. Udah aman, Pak. Set, udah. Berarti yang dari airport bisa langsung ke kota ini, which is City of the Dead ya, nama kotanya. City of the Dead. Which is menurut gua gak perlu sih. Paling jarang juga yang pakai ini, menurut gua. Bentar, ini jalannya masuk. Berarti set keluar sini. Alright, sip. Bisa. Sabar. Gua pikir lagi kalau misalnya mau ke industrial, kalau mau ke kota ini lah mana ya? Oh, oke. Okay. Jadi guys, gua kayaknya bakalan ngebuat jalan lagi, guys. Jadi jalannya adalah begini. Kalian bisa lihat. Right. Wait. Jadi gua mau gabungin jalannya ke sini gitu. Maksud gua.
Sabar. Alright, chill. Sip. Nyambung ya sekarang. Terus gue juga mau bikinnya ini bisa di sini juga, of course. Of course lah ini. Sabar, guys. Wah, guys. Wah. Waduh. Aduh, bisa. Alright, good. Ntar kita lihat dulu aneh nggak? Nggak terlalu lah ya. Oke, good. Jadi ya keluarnya bisa ke sisi sini dan sini gitu ya. Good. Alright. Apalagi? Ntar gue cek dulu. Ini jalan apa by the way? Oh, jalan tol kita ada dua tuh. Alright guys, alright. Kita udah bikin jalan yang banyak banget dan sekarang kita bikin kotanya yaitu di sebelah sini guys. Jadi kita bikin pinggiran dulu ya. Kita bikin base-nya dulu, base kotanya. Which is ini apa nih? Baru nih. Four lane asymmetrical road. Wah, anjir apa lagi tuh? Baru, Pak. Okay. Alright. Gak tau lah, gue belum beli DLC-nya soalnya guys, jadi ya mohon dimaklumin. Kita akan bangun bus lah ya, karena bus itu perlu banget. Jadi, let's go. Kita bikinnya, bentar, jangan abstrak lah, ntar susah ngaturnya. Sabar ya guys. Let's go. Select. Yep, udah lah. Sip. Jadi ini adalah base kota kita. Alright. Jadi ntar bisnya akan muter ke itu-itu aja. Jadi sekarang kita bikin branch-nya, cabang-cabangnya gitu ya. Seperti biasa guys. Alright, gue masih milih, sabar. Ini kali ya. Let's try this one, I think. Alright, chill. Okay. Seperti biasa. Okay. Bentar, sabar. Oh, gue salah, Pak. Aduh, salah, guys. Gue salah pilih jalan. Yaudah, ini harus gue upgrade semua dulu. Sabar. Okay, Pak. Di upgrade dulu semuanya. Sabar. Okay, dah. Udah ke upgrade semua, terus ini yang gak masuk akal. Bentar, ini kayaknya di upgrade ini dulu ya. Dah, sip. Jadi sekarang kita pakai yang ini guys. Alright, back to the game, let's go. Terus kita bikin jalan gini mungkin ya, atau enggak, jalan-jalan gini kayaknya. Alright, ini kayaknya cukup unik, jadi we will find. Oh, cukup unik ya base-nya. Okay, alright. Jadi kita akan bikin perumahannya di sekitar sini. Just good. Sabar guys. Kita akan bikin perumahan di kayaknya di pinggiran dulu kali ya. Supaya yang pinggiran ini terisi dulu gitu. Alright, chill. Alright. Dah. Terus gue bikin juga di sebelah sini lah. Okay, good. Alright. Okay, dah. Sip. Sementara itu dulu kali ya. Kita. Bentar dulu, jangan. Terlalu sedikit juga sih. Ya udah, gue bangun lagi di sebelah sini. Alright. And then here, all the way across. Alright, good. Kita udah dapet jalannya guys. Bentar, sabar ya. Ini kan jalannya kecil banget ya. Gua kayaknya harus gedein dulu jalannya.
Wait. Let's make an update. Alright, ini di upgrade dulu, jalan dulu. Dah. Okay, good. Terus, kayaknya sekitar sini dulu kali ya. Bentar. Kita belum bikin jalan masuknya, jadi kita harus bikin jalan masuknya sebelum. Bentar, kita zoning dulu. Jadi memang rencananya di sini adalah perumahan, guys. Perumahan biasa ya. Biasa doang, sabar, santai. Pi. Alright, perumahan di situ, terus di sini juga gua ini enggak. Ini perumahan. Terus right. Nah, di sini adalah komersial seperti biasa. Ini kayaknya salah di komersial. Komersial dan ini boleh lah perumahan. Kita kasih perumahan, Bung. Atau ini apartemen lah, boleh. Apartment. Alright. Chill. Good. Sementara itu dulu, guys. Dan kita mungkin kasih pengerek kantoran dikit kali ya. Boleh lah. Boom. Dah. Terus sekarang kita mikirkan jalan masuknya. Itu yang paling gue benci. Mikir jalan masuk. Alright. Di sini udah ada dua branch, which is annoying banget menurut gue karena branch tuh semakin dekat semakin gak enak gitu ya. Tadi ini dari mana ya? Oh, alright, we see a good thing here. Alright, guys, jadi gue harus merombak ini. Ini harus kita rombak dulu karena ini adalah akan menjadi jalan masuk untuk kita. Okay, alright. Alright, jadi ini jalan masuk kita. Pi. Sabar, gue masih cari spotnya yang pas. Sabar. Alright, please pasin dong. Ah, susah banget. Ah, itu dia. Aduh, Pak. Sabar, Pak. Okay, guys, kita harus ratain dulu. Seperti biasa. Jangan. Alright, kita ratain dulu ya. Salah. Alright. Bentar. Jadi rata enggak sih? Atau enggak? Enggak ya? Aduh. Susah juga ya. Pi. Aduh, enggak bisa. Tidak bisa. Alright. Bentar. Pikirkan dulu ya, sabar ya. Tuh di sini kali ya. Tuh gimana ya? Bentar. Wait, let me think, guys. Ya udah kayaknya bisanya di sini dong sih. Ini maksud gue ini terlalu dekat gitu loh. Gak enak banget. Oh, atau ini yang dibuang ya. Alright. Kita cari solusi yang lain, guys. Let's try. Alright, we got it. Alright, ini di situ deh. Good. Okay, and then kita sambungkan dulu ini dengan ini. Alright, guys. Silex, dude. Alright. Okay, good. Git. Guys, alright. Nyambung ya, udah nyambung. Terus yang di sini benar kan? Yang di sini ntar nyambungnya ke sini. Alright. Aduh, Pak. Sabar, Pak. Okay. Sip. Mantap. Sekarang yang ini kita harus mengikuti yang sebelahnya juga biar bagus. Alright, sabar, wait. Alright. Sip. Circuit F1. Sekarang ini berarti harus gua upgrade kayaknya ke ini sound barrier karena ini dekat perumahan. Jadi ntar mereka berisik gitu ya. Jadi harus di upgrade sound barrier.
Alright, ini juga semuanya di upgrade ke sound barrier. Ini juga. Alright, good. Alright, nice. Udah. Oke, aman. Terus sekarang ini kita bikin jalan masuknya, guys. Aduh, jalan masuknya lah di mana yang enak ya? Masa di sini sih? Alright. Kita bikin jalan masuknya di sini. Bentar. So, it's gonna be here. Boom. Alright, ini jalan masuk, guys. Bentar. Sabar, gua cek dulu. Kayaknya kita harus bikin roundabout kayaknya di sini tuh. Which is sucks karena gua paling benci bikin roundabout. Alright, let's go. Wah, cukup gak ini ya? Cukup banget, Pak. 5 coba. Bisa enggak? 5. Alright. Bisa enggak? 5. Alright. 5. Bisa sih, tapi gua enggak yakin nih nyambunginnya bakalan bagus deh. Oke, kita coba aja ya. Tuh kan enggak bisa, Pak. Wah, enggak bisa, Pak. Wah, gimana ya? Berarti gini. Karena bug-nya berarti kita akan bikin di... Bentar, guys. Gua harus bikin roundabout nih. Soalnya kalau enggak macet pasti ntar. Jadi kita coba bikin 9 and then 9 terus 9. Alright. 9. Nggak enak banget ya 9, kenapa nggak 10 gitu ya. Ya gitulah gue suka hal yang mengganjel-mengganjel gitu. Alright. Oke, ini udah oke. Jadi ini tinggal dilurusin ke situ sedikit. Terus sini masuk. Alright, good. Sini keluar sini gitu ya. Oke, good. Terus ini gimana? Nah, tujuan gue bukan ini, Pak. Sabar. Sini. Oke, sabar guys ya, sabar. Gue agar sedikit bikin zigzag sedikit lah. Set, alright. Ini bakalan... Oke. Jadi, ya. Jalan masuknya udah kelihatan, guys. Jadi, gue akan bikin jalan masuk di sini doang ya. Set. Dah, segitu doang. Jadi, alright, ntar nyambung situ. Terus jalan keluarnya. Itu jalan keluarnya. Itu jalan masuknya dari sini ya. Alright, ini jalan keluar. So, wait, what happened? Dah. Jadi ini jalan keluar, guys. Jalan masuknya ntar di sini. Jadi gua harus bikin roundabout lagi deh ini. Right. Jadi bikin roundabout itu tujuannya adalah supaya trafficnya nggak stuck gitu ya. Alright. Ini 10 deh, gue bikin 10 biar kalian nggak emosi gitu. Alright. 10. Alright. 10. 10. Alright. 10. Alright. 10. Alright. Dah, sip. Ya elah, roundabout gue salah lagi, guys. Bisa lah ya pake ini. Alright, good, sip. Tinggal sekarang kita sambungin. Alright, ini. Alright. Sekarang jalan exitnya udah ada. Udah jelas ya. Jadi exitnya bisa dari sini nanti. Boom. Alright. Boom. Oke, jadi kita sambung dengan ini ya. Ini masuk kan tadi gue. Jalan masuk ini, woi. Ini kan masuk kan? Yep, alright guys. Let's go. Jadi mana yang masuk? Yang masuk mana? Waduh, yang masuk sebelah sini, Bapak. Ya udahlah. Alright.
Di. Alright. Okay, guys. Okay. So far so good. Jalannya berliku-liku tapi nggak masalah gitu ya. Let's try to naikin ini bisa nggak? Oh bisa. Alright. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Guys. Nggak bisa guys. Ntar sabar. Duh ribet pak. Sabar. Gua harus naikin soalnya. Set. Nah ini bisa. Yay. Alright. Okay. Aman. Aman. Sabar. Gua dari dulu bikin jalan nggak pernah enak. Nggak pernah rata gitu. Nah selalu gini. Ya udahlah, diluitin lah pak. Jadi ini jalan keluarnya, aduh gue salah lagi. Jalan keluarnya, alright. Ya bener kan? Jalan keluar. Alright, gitu. Alright guys. Jadi sekarang jadi keluarnya dari sini. Jadi kayaknya rute bus jangan gue bikin dulu kali ya. Karena kotanya belum gue fullin gitu. Jadi gue masih mau naruh listriknya dulu. Which is di sini akan pakai solar gitu ya. Boom. Kita taruh di sini lah. Nah, ini bisa. Mantap. Sip. Jadi ada tenaga solar di situ, which is good, dan kita bisa pakai ini untuk aliran listrik di daerah sini gitu ya. Ya harusnya sih nyampe lah. Terus apa lagi? Yang belum kita harus kasih hospital, of course, I think ya. Hospital di sini lah ya, sini lah. Krematorium karena banyak banget yang mati gitu ya. Terus fire station, alright, kita harus kasih juga sebelah hospital biar so sweet. Police station sebelahan juga biar bagus gitu ya, biar damai. Terus trash bin, I think. Kalau sampah di sini oke sih kayaknya. Tuh, bentar. Tuh flowchartnya di sini kali ya. Sabar. Alright. Select switch links. Alright. Jadi kenapa? Kenapa nggak mau? Manja banget lu, sumpah. Udah gini lah ya. Biar masuk-masuk itu langsung sampah gitu. Gua mah nggak masalah gitu. Karena sampahnya bagus, recycling. Masuk-masuk kota langsung sampah dong. Oh, alright. Enggak, benar. Berarti benar, guys. Sampahnya ini, oh jangan-jangan. Kalau gua taruh di sini. Gini. Sampahnya bisa, tapi gua taruh di sini aja. Ini terlalu frontal, Pak. Sabar. Oke, dah. Jadi sampah bisa kita alokasikan di sini ya. Asik, alokasikan. Iya. Coba kita pakai yang besar. Oh, mau dia. Sip. Oke, dua. Oh, tuh. Mampus tuh. Dua. Dua jajaran. Masih kurang, gua enggak habis pikir dah. Oke, terus education kita kayaknya kasih elementary school dulu kali ya di sini ya. Ntar bakal ada high school, tapi sementara elementary school dulu, guys. Right. Dah. Apalagi sementara ini nggak usah ada bus dulu kali ya, karena di daerah sini doang kok. Jadi jangan. Oh ya, park ya. Aduh, untung ingat. Terus kasih park, kalau nggak mereka ntar sedih. Sabar. Kita kasih park di sini. Alright, terus di sini. Okay, good. Apa lagi? Udah ya. Oh, air. Buset. Untung inget. Tumben inget ya gue. Jadi kita airi semua dulu, belum lupa. Okay, guys. Karena kalian semua tahu kalau gue sering lupa masalah air. Alright, sabar. Cek dulu. Boom. Sabar. Okay. Relax. Okay, good.
Oh, ini ada spot, ini gak enak, gak enak nih gua. Alright, chill. Beneran langsung bisa gua isi semua aja sih. Dah. Terus ini nyambung ke sini. Dah. Kelar. Air kelar. Alright. Terus apa lagi? Udah ya kayaknya. Bisa kita jalankan ya. See. Alright. Alright. Sabar. Alright. Oke. Ini kita bikin air listrik. Terus ini kayaknya kita bakalan sambungin, guys. Karena ini jalanan doang, jadi kita bisa sambungin. Good. Aneh banget sih, tapi jangan. Enak. Aneh banget sumpah. Patch up. Gitu dong. Good. Aduh, Pak, kok enggak enak banget. Enggak enak banget. Beneran deh. Alright, sabar ya. Guys, okay, gini kali ya, gini lebih make sense ya. Atau nggak make sense? Aduh, kayaknya gue butuh anarki deh. Bentar guys, alright, so, bener nggak? Ini kenapa sampai sini? Sabar. Jangan bro. Sabar. Gua nggak tahu ini kenapa nggak bisa. Sabar ya guys. Gua masih mencari alasannya kenapa nggak bisa ini. Atau perlu kita bikin jembatan gitu? Aneh juga jembatan. Nah, dah. Gitu dong. Ini walaupun agak aneh sih ini. Yaudah lah ya, nggak masalah lah ya. Turun sedikit gini. No problemo lah ya. Alright. Kita bikin zebra cross di sini guys, karena gue pengen mereka nyebrang untuk ke tamannya gitu. So alright, git. Dah yuk jalanan lah ya. Terlalu lama. Let's go. Udah pada bangun ya. Ya teman, kepada bangun, terus ya listriknya nggak ada, good job, dah toh, okay, good, listriknya udah ada sekarang, mereka udah pada jalan, perumahan udah pada dibangun juga, alright, 40 menit udah gua rekaman, lama banget, santai, yep. Di main perumahan masih banyak banget guys, jadi ya. Oh iya, airportnya kita buka nggak ya? Ini kenapa nih? Kenapa ini? Bang, kenapa bang? Bentar. Gua bingung kenapa. Yang keluar kan bener kan? Hah? Kenapa ya? Oh, alright. Mungkin ini arahnya kebalik. Nah, gitu dong. Sip. Udah, airportnya bisa buka kali ya. Cobalah kita buka. Boom. Bentar, gua mau mendesain airportnya sama kayaknya. Gua tiru dulu airport yang di sini. Right, berarti set ini jalannya dari oke, balik ini gua balik. Wih, sampahnya, Pak. Berarti itu gua balik, berarti gini. Aduh, bentar guys. Berarti ini gue balik. Sabar ya. Berarti ini gini. Dan kebalik dong. Bentar, gue mikir loh. Keluarnya sana ini masuk. Kebalik. Alright. Arahnya ke. Bener gak? Kebalik bang. Oke, okay, kita sewa taksi lagi. Taxi, alright. Dah, taksi di mana-mana. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Tempat sampah ya.
Kota set berarti set ke sana masuk keluar oh berarti oh benar Pak berarti benar sorry benar ini berarti ya berarti ini benar arah jalannya ya benar ke sana berarti guys jadi siklusnya set sini gitu alright jadi oh loh ini keluar ya goblok Pak masuk atau keluar sih bingung juga gua nah ini keluar juga lah masuknya lewat mana kan bingung kan gua aduh bang bentar. Ini keluar sini keluar berarti sini masuk bentar guys berarti sini masuk berarti ini masuk guys oh my freaking god guys salah arah guys oh my god alright salah arah ini masuk berarti Pak kenapa oke dah alright jadi set masuk berarti ini masuk nah dah set ini berarti siklusnya sini berarti ini dibalik dah sip alright good dah bener good. Sekarang tinggal ini bisa di zoning berarti ya kita kasih komprasi langsung let's go kita zoning kita kasih komersial terus pemadam kebakaran sama hospital ya kayaknya butuh banget butuh ya. Hospital alright sini pemadam kebakaran nih butuh banget menurut gue sini terus pak polisi sabar udah sih sedikit aja kali ya kayaknya nggak perlu banget gitu alright polisi di situ terus sementara gue nggak belum ngasih MRT kali ya nanti aja kali ya listriknya belum disambungin ini bingung gue bentar sabar piripiu dah nyambung listrik nyambung alright air pak air ya sabar dah oke nyambung airnya ini juga perlu air pasti dah alright jalan harusnya jalan sih ini lah kenapa masih kurang air ya lah oh udah sip airportnya jalan sekarang guys sekarang kita ada punya dua airport alright ntar ini masih belum didesain sih airportnya ini juga belum desain banget jadi sabar dulu guys chill ini ntar bakalan jadi gede banget sih soalnya ini masih banyak banget lahannya jadi ini masih kecil doang dan udah banyak yang mulai ngebangun ya dan ini udah mulai habis lagi sih jadi ya kita harus nunggu lagi sampai benar-benar penuh alright guys kita lanjutkan lagi by the way untuk next episode jadi kita lanjutin kota yang baru ini and then banyak yang tergusur and then thank you so much yang udah nonton gue juga belum tahu ini bakalan macet apa enggak semoga enggak dan gue harus benerin modnya dulu supaya kita bisa pagi terus ya ini kalau gini kita nggak bisa pagi terus ini ada malamnya nggak enak banget dan ya guys thank you so much for watching dan jangan lupa like videonya jangan lupa like komen di bawah jangan lupa di share ke teman-teman kalian dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe alright thank you so much for watching and I'll see you on my next video bye bye peace out ma apa tuh great new line bro Oke, balik lagi. Complete line. Sip.